Bapak Fran ini minum SOP Subarasi, sebelumnya keluhannya apa saja? Saya penderita kronis. Sudah sekitar 6 kali kambuh. Bahkan terakhir saya terkena sirosis hati. Sudah sempat mati juga. Tapi mungkin tugas saya belum selesai di dunia ini, sehingga saya hidup lagi. Dan baru-baru ini, leper saya kambuh lagi, bukan hanya leper, bahkan ginjal saya mengalami kegagalan fungsi. Kemudian, saya mendapat petunjuk dan saran dari teman-teman untuk menggunakan ini SOP Subarasi. Nah ini apa itu ya, nah itu namanya. Pertamanya saya juga ragu-ragu, apa iya sih ini bisa menyembuhkan saya, kan dokter sudah berapa kali juga ya tetap seperti ini. Tapi akhirnya saya coba juga. Yang sebelumnya, setiap saya jalan, kena goncang sedikit, sakit di luar di sini. Oleh kereta kambuh. Dua. Saya konsumsi setiap pagi. Minumnya berapa saset? Satu saset. Satu hari? Pagi, satu. Kemudian malam, satu. Oke. Nah. 10 hari ini. Hampir 2 minggu saya konsumsi itu, nyeri saya hilang, sakitnya di sini itu. Kemudian kencing saya bagus. Nah dari sini saya menyadari bahwa kondisi saya semakin membaik. Hanya saya yakin ini akan saya teruskan sampai betul-betul kelihatan hasilnya. Oke, terima kasih Pak Fran atas testimoninya. Semoga Pak Fran bisa sehat selalu ya. Ya, mohon doanya. Terima kasih.